Itu mikir aja dah, ibu ini. Baru kini dia berlaskan pakai AI. AI? Ada itu tadi pagi kuliah video tentang AI. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral, video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul tren penjual jasa joki jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Kendati demikian, melalui penelitian terbaru yang dipublikasikan pada Educational Evaluation and Policy Analysis mendapati bahwa kecerdasan buatan pada alat umpan balik otomatis dapat meningkatkan pembelajaran siswa di dalam kelas dan juga membantu tenaga pengajar untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Astaga, ternyata begini tuh AI. Wah, kok macam bisa dipakai AI? Jadi, solusinya apa? Guys, dari permasalahan tadi, AI bukanlah sebuah rintangan, tetapi sebuah tunjangan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan di sini ada pun tips untuk menghadapi transformasi AI. Yang pertama, tetap inovatif atau membuat hal-hal yang baru. Yang kedua, terus belajar dan beradaptasi dengan mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan AI. Yang ketiga, menguasai AI dengan tetap
terus belajar sebanyak mungkin tentang AI dan menjadi ahli di bidang tersebut. Dan yang keempat, berpikir kreatif dalam memaksimalkan penggunaan AI. Dan yang terakhir, lima, jangan jadikan AI sebagai lawan, namun jadikanlah sebagai teman. Halo guys, jadi menggunakan AI secara berlebihan akan mengakibatkan dampak buruk. Jadi marilah kita bersama-sama menggunakan AI secara bijaksana dan cerdas.